Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Bima Aditya. Jadi hari ini saya akan sharing tentang style saya dalam mengedit foto menggunakan Lightroom Mobile yang bisa diakses melalui handphone, baik itu Android maupun iOS. Saya memotret ini menggunakan iPhone X 64GB. Dan kali ini saya sedang tunjukin proses-proses editing yang biasa saya lakukan, seperti temperature, kemudian ada clarity, kemudian dehaze, dan sharpening. Dan biasanya kalau sudah sharpening, saya akan ikuti juga dengan noise reduction. Karena kalau teman-teman lihat di bagian background bunganya, itu ada bagian yang sangat gelap, dan ketika sangat gelap itu biasanya potensinya besar sekali kena noise. Nah, maka saya menggunakan efek untuk mengurangi noise dari Lightroom ini. Semuanya ada, walaupun di fitur yang gratisan. Dari situ, saya kembali melakukan separasi editing warna. Nah, ini ada orange ya, karena memang bunganya warnanya orange. Saya mencoba orange-nya itu saturasinya saya naikin, dan saya adjust sesuai dengan kebutuhan saya. Nanti setelah ini, saya akan tunjukin before after-nya seperti ini. Mudah-mudahan membantu ya, teman-teman dalam berkarya di Shutterstock. Dan ini lagi saya tunjukin lagi before, ini adalah afternya. Stay tune guys.